Syederalun pemerintah Kabupaten Nagan Raya didesak segera menyelamatkan Hafiz Fauzi, balita berusia 4 bulan yang menderita bocor jantung dan gizi buruk. Sementara sang ibu, Kemalawati, kini terbaring lemas dengan kondisi tubuh sangat kurus. Hafiz Fauzi merupakan anak dari pasangan Abdul Muthalib dan Kemalawati. Pasangan ini Syederalun merupakan keluarga kurang mampu dari Desa Ujung Fatihah, Kecamatan Kuala Nagan Raya. Saat ini bayi dan ibunya hanya bisa dibiarkan terbaring lemas di rumahnya, sementara pihak keluarga mengaku tak mampu melanjutkan pengobatan karena terkendala biaya. Dalam hal ini dinas terkait untuk bisa membantu memaksimalkan untuk menyelamatkan ibu dan anaknya. Dan ya karena ini pasien miskin ya, pasien tidak mampu, ya kita berharap hal ini ditangani secara cepat. Jangan lagi menunggu waktu. Mereka pun hanya bisa berharap uluran tangan dari dermawan maupun bantuan dari pemerintah. Dari Sukamakmu, Sa'adul Bahri, Serambi On TV.